Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton channel ini. Kali ini saya akan menjelaskan tentang case pada in vivo. Baik, langsung saja. Aplikasi in vivo, case adalah representasi dari unit yang kita analisa. Bisa berupa orang, dokumen, tempat, organisasi, dan case ini memiliki klasifikasi yang kita ingin lihat variabelnya. Contohnya misalnya untuk orang, bisa kita lihat klasifikasinya usia, jenis kelamin, dan lain sebagainya. Cara membuatnya, nanti kita contohkan aja ya langsung ya. Kita masuk ke in vivo. Oke, di pertemuan sebelumnya kita sudah memasukkan data-data in vivo. Data-data kualitatifnya kita masukkan. Nah, ini contohnya adalah data dari interview di informan 1. Kita buka. Nah, ternyata ini adalah interview dari AM inisialnya. Dan ini data-datanya AM. Kemudian yang di interview adalah kesulitan dalam melakukan penelitian, strategi pengembangan riset, peran kepemimpinan dalam kemajuan riset apa. Nah, ketiga topik ini sudah kita buat. Nah, itu bentuknya adalah notes. Sedangkan itu si AM-nya ini. Bagaimana cara kita membuatnya? Langsung saja kita lihat bahwa klasifikasi dari si AM ini adalah usia, jenis kelamin, dan jabatan. Maka kita buat atributnya. Caranya klik classification, kemudian klik kanan, kemudian new classification. Nah, yang kita lihat di sini adalah orangnya, yaitu pimpinan. Kita bisa sebut nama klasifikasinya adalah pimpinan. Maka kita namakan pimpinan dan klik OK. Maka ada klasifikasi pimpinan. Kemudian untuk menambahkan atributnya, kita klik kanan di pimpinan, kemudian klik new attribute. Nah, kita namakan atributnya apa aja. Yang pertama adalah usia. Kita namakan usia. Kemudian kita langsung masukkan value-nya. Value-nya itu secara default ada unassigned dan not applicable. Kita klik add. Nah, value dari usia si AM yang kita ketahui adalah 45. Sedangkan rata-rata dari orang adalah, apalagi yang kita teliti, usianya berbeda-beda. Maka untuk menghindari terlalu banyak value yang kita buat, maka sebaiknya untuk usia kita kasih range. Yaitu mudahnya adalah range-nya 10 tahun. Jadi misalnya, kita buat dari 31 sampai 40, kemudian kita add, kemudian 41 sampai 50, kita add lagi, kemudian 51 sampai 60. Nah, nanti range-nya ini terserah teman-teman dan tergantung dari data kualitatif yang teman-teman ambil. Bisa range 5, bisa range 10, dan selanjutnya. Ini saya pilih 3 range 10 biar lebih mudah aja. Dan kita tinggal klik OK. Kemudian untuk atribut yang berikutnya adalah jenis kelamin. Kita klik kanan lagi, new atribut. Kita pilih jenis kelamin. Oke, value-nya kita masukkan lagi. Kalau jenis kelamin jelas adalah laki-laki. Dan satu lagi adalah kita add perempuan. Oke, sudah dua. Dan attribute yang terakhir adalah jabatan. Tinggal kita klik kanan, new attribute, kemudian jabatan. Kita lihat value-nya, default-nya adalah unassigned dan unapplicable, sama kita add. Ini jabatan yang kita bisa tahu adalah Prodi S1 Komunikasi.
Prodi S1 Komunikasi. Kemudian kita klik OK. Nah, untuk jabatan memang akan berbeda-beda. Tapi jika teman-teman tidak menghafal datanya, nanti kita bisa masukkan berikutnya. Nah, ini adalah AM. Nah, untuk membuat case-nya di AM, yang kita klik adalah sebelah kiri case, klik kanan new case. Kita namakan dia si AM, inisialnya. Kemudian attribute value-nya jangan lupa. Klasifikasinya AM itu adalah pimpinan. Maka kita klik pimpinan. Dan attribute value-nya secara default adalah unassigned. Tapi karena kita sudah tahu, kita pilih yang kita lihat. Misalnya usia. Dia range-nya 45 berarti 41-50. Jenis kelaminnya male berarti laki-laki. Dan jabatannya adalah Kaprodi S1 Komunikasi. Kita klik OK. Maka akan ada case berupa namanya AM. Kita bisa lihat ketika kita klik di pimpinan ini, di case classification-nya, maka ada tambahan AM dan kita klik plus ini, maka kelihatan usianya, jenis kelamin, dan jabatannya. Nah, untuk menambahkan yang berikutnya, kita tambahkan lagi di informan 2 misalnya. Kita lihat ternyata namanya inisialnya MI, usianya 53, wanita, dan jabatannya Kaprodi S2 Komunikasi. Nah, karena Kaprodi S2 Komunikasi belum kita tambahkan, maka kita sebaiknya menambahkan dulu. Caranya tadi kita klik pimpinan, case classification-nya, di jabatan kita klik kanan, kemudian kita klik attribute properties-nya. Karena attribute properties kelihatan lagi, value-nya kita klik, maka kelihatan Kaprodi S1 Komunikasi yang sudah ada, kita add lagi yang berikutnya, Kaprodi S2 Komunikasi. Prodi S2 Komunikasi. Oke. Maka kita bisa membuat case dari pimpinan bernama MI ini. Sama caranya seperti yang tadi. Klik kanan di case, new case. Namanya adalah MI. Kemudian kita klik attribute value-nya. Klasifikasinya kita klik pimpinan. Kita masukkan assign-assign-nya. Usianya 53 berarti 51-60. Dia female berarti perempuan, jenis kelaminnya, dan jabatannya Kaprodi S2 Komunikasi. Kemudian klik OK. Maka ketika klik pimpinan akan ada tambahan case MI dengan nilai-nilai atribut yang sudah kita masukkan. Sebenarnya bisa dibalik. Misalnya untuk pimpinan 3 kita balik ya. Klik. Informan 3 namanya adalah DS. Kita bisa buat case-nya dulu. Case-nya new case DS. Kemudian attribute value-nya pimpinan. Nah, kemudian dia 43 tahun berarti 41-50. Male berarti laki-laki. Dan Kaprodi S3 Komunikasi. Nah, ini kan tidak ada. Kita oke dulu, nggak apa-apa. Kemudian kita pilih di sini. Nah, ketika kita pilih si DS, kan kita lihat bahwa dia itu di sini ya tadi ya. Nah, DS ini usianya benar 41-50. Jenis kelaminnya laki-laki, jabatannya kan karena belum ada, kita pilih tadi unassigned, maka ini kita tambahkan saja di sini, klik kanan, attribute properties, jabatan, klik values, nah kita add S Kaprodi, Kaprodi
S3 komunikasi. Kemudian kita klik OK. Maka kita bisa pilih ini. Kita klik kanan. Attribute properties-nya, value-nya. Kita pilih ini. Nah, cara ngepilihnya diklik aja. Klik OK. Ini berarti dipilihnya di sini ya. Klik kanan CDS. Classification-nya pimpinan sudah OK. Case properties-nya kita ganti di attribute value ini. Yang tadinya unassigned jadi taruh di S3 komunikasi. Klik OK. Nah, setelah kita ganti dari sini tadi, maka kita lihat sekarang DS berubah. Tadinya unassigned jadi kaprodi S3 komunikasi. Dan seterusnya. Baik, jika teman-teman sudah menyelesaikan semuanya dari data-data di latihan, maka akan ada sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 case dengan atribut masing-masing seperti ini. Jenis kelaminnya, usianya, dan selanjutnya. Nah, ini nanti berguna buat apa? Berguna untuk analisa data yang akan dijelaskan di tutorial yang lain. Baik, untuk case dan case classification saya cukupkan sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.